balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWO. Nah, kali ini gue lagi ada di JCC, kita lagi ada di acara Urban Sneakers. Nah, kebetulan di sini tuh ada bootnya Outbreak ya. Kenapa sampai gue datang itu? Karena gue tertarik banget sama bootnya Outbreak itu yang katanya ada mobil yang limited edition ya. Hanya satu mobil di Indonesia ada di sini, dan mobilnya apa gue kasih tau sama kalian semua. Dan di sini mobilnya emang gue akuin ini mobil-mobil yang nggak bakal lu bisa temuin di tempat, di jalanan raya tuh belum tentu kalian bisa ketemu gitu kan, tapi ada di sini. Dan mobil-mobil di sini itu yang pasti full paper, lengkap surat-suratnya, dan yang paling penting mobilnya dijual. Oke? So gue akan bocorin berapa harganya. Langsung kita cek ada mobil apa lagi. Ini gue akan panggil teman gue dulu ya. Ini kita panggil Papi Valdo. Wah. Nah, balik lagi kita. Yes. Kan kata lu kemarin, kalau episode sebelumnya kan lumayan rare-rare segala macam. Lebih ke era tahun 2000 ke bawah. Ya, maksudnya yang toko-toko ya kan. Iya. Katanya lu punya yang the one and only nih sekarang di sini nih. Punya. Oh, tapi okay. Kan dia jelasinnya bukan langsung ke luar energi ya. Oke. Gua akan jelasin dulu dari sini nih. Boleh. Oke, ini yang pertama di samping kiri kita ini ada apa ini? Oke. Ini ada E30 Cabriolet 325. Ini tahun 90. Ini tahun 90-an. 90. Tepatnya sih sebenarnya gue agak lupa ya. Antara 89, 90, 91 lah ya. Dia 325 dan dia otomatis, transmisinya dan full Alpina. Full Alpina, berarti single tuner Alpina ya. Alpina. Ini sih gokil sih. Ini dijual juga. Ini dijual dong. Kita boleh intip tipis-tipis ya. Aku pegangnya kamu aja. Oke. Okay. Ya kan. Istrinya loh. Istrinya apa? Wih, gila rapi banget dalamnya ya. Ini punya salah satu artis sama seperti yang kemarin gue jelasin. Nah, gue tahu. Pasti ini punyanya Om Uya. Benar banget. Ini dijual. Berapa duit? Murah kok. 1,2M. Berapa? Mobil tahun 90 dijual 1,2M. 1,2. Pikirin secara ekonomis tuh kayaknya nggak worth it. Bener. Tapi kalau lo car enthusiast, apalagi lo nontoninnya HSR, bener, cocok banget. Apalagi lo punya jiwanya emang udah jiwa tuh otomotif ini banget, tuh mobil apalagi ini tuh dulu mobilnya hits banget nih pada eranya gitu. Iya. Ini era-era orang tua gua, seera lu kayaknya. Oh enggak, lebih tua lagi. Seera bokap gua, catatan si Mas Boy dulu tuh. Cuma bedanya kan kalau yang Mas Boy dulu dia versi yang 4 pintu sedan. Iya. Nah, ini yang 2 pintu coupe tapi kayak panjang banget ya. Karena dia cabriolet. Oh. Yang bikin panjang apa sebenarnya? Ini buat penempatan si hardtopnya. Ini hardtop apa softnya? Soft-topnya. Oke. Tapi kalau pakai mobil softtop itu parkirnya nggak boleh sembarangan. Bener. Karena gampang digores. Iya, itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, ini mobil baru nih. Oke. Nah, mungkin ini gue Ford March One. Oke. March One ya. Oke. Nah, dia boleh bilang jarang juga nih di Indonesia. Jarang. Oke. V8 5.000 kenceng dong ya. V8 5.000 kenceng, isi bensinnya juga kenceng maksudnya. Banget. Oke. Ini dijual juga. Berapa? 2,8 doang. 2,8. Iya. M. Beda dong sama gua kemarin ngasih tahu ada mobil klasik yang lebih mahal itu. Ada, gua denger tuh. Kalau asal 1,2M. Cuma dong. Yang gua jual 10M. Oh, 10M bener. Oh, iya. Gila, gua baru inget lagi. Ini nomor 10M yang ini. Sedangkan ini cuman 2,8. 2,8. Berarti beli 4 masih bisa nih dapat itu. Bisa dong. Wah, ngaco. Ini kenapa dijual? Karena ini salah satu mobil yang jarang juga ada di jalanan ibu kota Jakarta, terutama ya. Ini kalau beli baru udah nggak bisa kali? Bisa beli baru. Harganya lebih mahal atau lebih murah? Harganya. Ini mobil baru. Oh, ini fresh? Ini maksudnya bener-bener baru. Kilometer masih 0. Kilometer 0? 0. Wow. Ternyata ada mobil display mobil baru juga ya? Ada display mobil baru. Dan ini nggak banyak unitnya? Ini nggak banyak unitnya. Oke. Tapi kayaknya mohon maaf kalau 2,8M kayaknya gua nggak dulu. Tapi mungkin teman-teman di rumah ada yang mau meminang, silahkan langsung datang aja ke JCC di bootnya Outbreak ya kan. Nah, bisa sambil kalau niat banget beli bisa benar-benar lihat total secara keseluruhan kayak gimana segala macam baru bungkus. Yoi. Oke, DP baru boleh lihat dalam. Oh gitu. Iya dong. Biar deal. Kayak ini ya, kayak mau nikah ya. Yoi. Kalau belum nikah kan nggak boleh. Kalau nikah nggak boleh DP dulu. Yang di DP gedungnya. Gitu. Oke, kita lihat mobil selanjutnya, Boy. Oke. Nah, ini mobil apa ya? Biru-biru kayak gini. Ini udah cocok nih sama sepatu gua. Tuh, sama sepatu gua udah cocok sama-sama biru. Ini mobil yang cuman satu di Indonesia. Cuman mobil satu? Baru. Cuman satu? Yoi. Di Indonesia? Di Indonesia. Kok bisa cuman ada dia sendiri di Indonesia? Dan ini memang masuknya lewat impor. Ya. Oke. Okay. Oh, sorry gue potong. Okay. Ini surat-suratnya segala macam gimana? Gue papernya lengkap. Diurusin sampai semua-mua. Sampai keluar STNK, BPKB, dan kawan-kawan semuanya. Bahkan sampai after sales-nya pun masih diurusin. Oke. Gitu. Mobil satu-satu di Indonesia dibanderol dengan harga 2,1 M. 2,1 M. Oke, ini VW Volkswagen Arteon R. Arteon R. The model, one and only. Nah, model di Indonesia. Ini shooting brake. Wah, kenapa gue bilang shooting brake? Dia model itu panjang, tapi ke belakangnya tuh pipit. Ke belakangnya itu agak turun gitu. Agak turun. Nah, itu boleh bilang kalau supercar biasanya yang bisa teman-teman lihat itu adalah di Ferrari Portofino. Gitu. Itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Aerodinamis? Enggak juga, tapi lebih ke model ya. Oh, lebih ngejar ke modelnya lebih gitu. Modelnya bisa lebih buat family lah kalau ini. Karena ini wagon ya jatuhnya. Iya. Ini kelas wagon bisa muat berapa orang nih? 4 orang berarti. Ini bisa 4 orang. Tapi lega. Sih, asli. Ya nggak beda jauh dengan E39 wagon. Nah, terus apalagi nih yang spesial dari mobil ini? Spesialnya, mesinnya sih memang cuma 2000. 2000, oke. Tapi turbo. Turbonya single, double. Biasanya kan VW kan terkenal dengan dual turbo gitu kan? Ini dual turbo tetap. Ini 300 horsepower. 300 horsepower dengan kondisi standar? Yoi. Wow. Tapi worth it untuk dibeli sih menurut gua. Dengan kilometer 0. Kilometernya 0. Joknya juga kita lihat dari luar. Keren, bagus. Roof, moonroof. Moonroof ya? Dia panoramic roof. Nah, biru lagi nih. Gue masih apa ya? Pandangan gue masih apa ya? Masih ngelok ke sini. Modelnya tuh masih asik ya? Modelnya asik. Jadi dia kalau gue lihat tuh kayak VW Siroko. Yap. Cuman yang dipanjangin lagi. Benar. Iya nggak sih? Iya, benar. Cuman tengahnya kayak ditambahin gitu loh. Jadi kayak dari pilar B ke belakang ya. Dari pilar B-nya mundurin ditambahin daging lagi. Jadi kelihatannya mobilnya bagus kayak gitu. Terus apalagi nih? Nah, kalau ini sih spesialnya sebenarnya karena ya itu sih, karena dia the one and only. Makanya harganya bisa tinggi. Karena di dunia itu benar-benar baru meluncur berapa bulan yang lalu, 2 lepas. Nah, ini selanjutnya nih. Biru lagi nih. Biru. Nah, ini M46 Coupe M3 Cabriolet. M3 Cabriolet. Ini juga punya artis yang tadi, ini punya Om Uya juga. Punya Om Uya juga. Banyak mobilnya ditaruh di sini ya? Buka showroom dia sebenarnya. Buka showroom, oke. Nah ini kenapa ditaruh di sini? Satu. Ini manual ya, sorry. Oh enggak, ini matic. Oh matic. Oke. Okay. Kenapa ini ditaruh di sini? Katanya kan ini mobil-mobil baru, tapi ini ada ini 2002 juga sih. Ini mobil tahun 2000-an. Tapi dia M3 satu. Yang kedua dia Cabriolet. Jarang orang yang punya kan. Bener banget. Gitu. Apalagi interiornya tuh masih benar-benar awet banget tuh. Dan ini blue on blue dan ini lebih jarang lagi. Lebih lagi. Benar. Biasanya kalau yang biru gini dalamnya hitam. Iya. Nah, ini sekarang black on black, red on black, yes, atau beige on black. Benar. Nah, ini blue on black. On blue. Blue on blue. Iya dong, masa jangan dong. Blue on blue ya. Gila, ini joknya pertahankan aslinya. Maaf, Mas. Iya lupa saya. Belum beli. Benar juga. Berapa sih? Cuman 1,8, Mas. 1,8 M. Wah. Uangnya kurang, nggak jadi. Yang begini nih, cuma nanya doang. Berapa? 1,8 M. 1,8 M. Iya. Oke, ini sih oke untuk dipandangi dulu ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, kita selawatin dulu yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kebeli nanti. Benar. Ada lagi nggak? Ada lagi. Nih terakhir. Terakhir ini agak spesial. Kenapa spesial? Ini mobil yang benar-benar JDM banget. Ini adalah Nissan GTR R35 tahun 2013. Tahun 2013. 2013. Dan ini kayaknya udah di full modifikasi ya. Nah, ini full modifikasi, mesinnya full diganti dengan HKS. Semua. Iya. Berarti single tuner HKS. Single tuner HKS. Oke. Nah, terus kalau misalnya sudah di dalam ini ya ditambahin rips karbon, fender yang pasti wingsnya juga kayak udah ada aksen karbonnya. Nah, buat anak-anak pecinta JDM sih sebenarnya ini mobil cocok banget. Nah, karena buat ngebut enak, tenaganya juga udah pakai tangga. Oke. Mati keindahannya. Karena emang ini keren banget sih mobil, nggak bohong. Bener banget. Ini keren mobil. Ini kalau bisa aku bilang dari JDM ya ini. Ini. Dan ini warna yang paling dicari banget di orang-orang pecinta JDM. Putih ya? Putihnya. Kenapa orang JDM suka warna putih? Mungkin lebih suci. Lebih suci. Bener. Kalau putih soalnya bisa dicoret-coret ya? Enggak juga sih, tetap aja perawatannya sebenarnya susah kan? Benar, karena kan kalau kena matahari apa segala macam kayak gitu. Ini makanya, putihnya juga kayaknya udah putih apa gitu ya? Ini udah pearl white-nya. Pearl white, yes, benar itu dia istilahnya. Pokoknya terawat banget sih. Gitu. Harganya? Murah lagi. Oh, ya naik dikit lah dari itu. Bisa coba Kak? Bisa. Berapa? 2,5. Oh enggak. Mahalan ya? Kemurahan. Oh kemurahan. Lu udah punya 3,5. Wah, enggak kurang. Ya udah kasih tahu aja harganya berapa. Daripada gue menebak-nebak yang ujung-ujungnya gue stres sendiri ngebayangin nih. Ini gue nyebut 1M aja nih. Kepala gue keliangan. Kayak gimana duitnya tuh? Berapa banyak gitu kan? Gopean segepokan. Nah, ya kan? Ini kecuali kalau di rekening gampang bacanya. Tak 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 gitu. Ini cuma 4,2M. 4,2M untuk Nissan GTR R35. Tapi perlu tahu juga nih, ini spesialnya lagi adalah full paper original by APM atau agen pemegang merek Nissan. Berarti benar-benar safe banget lah surat-surat segala macam ya. Karena kebanyakan gini loh, kalau mobil-mobil yang rare-rare segala macam itu kadang-kadang surat-suratnya tuh suka agak-agak gimana gitu ya. Agak-agak abu-abu nih. Nah, mobil-mobil yang dipamerkan oleh Outbreak di sini itu full paper semua. Full paper. Resmi semua. Ya. Jadi kalau bagi teman-teman semua yang mau beli mobil-mobil mewah tadi, wow, ya itu keren banget sih. Lu pakai mobil apa bro? Gua pakai VW, apa tadi? Arteon R. Arteon R. Hah? Mobil apaan tuh? Hah? Iyalah mobil cuma satu di dunia nggak ada yang punya. Iya. Jadi lu nggak bakal ketukar, lu ke parkiran manapun nggak bakal ketukar. Bener. Ya kan? Walaupun orang mikirnya awalnya lu cuma pakai VW. Iya. Padahal nih, gua pakai Brio nih. Gua parkir di mana aja, pasti ada Brio yang lain. Beda pak itu. Makanya kalau aku pakai yang itu kok nggak bakal tuker. Jadi beli yang sama. Beli. Jadi beli. Nanti kita pikirin dulu. Sebelumnya thank you buat Outbreak. Sama-sama. Pi, thank you juga Pi udah mau bantu ngejelasin ke teman-teman semua. Boy, lu kalau misalnya sempat main ke sini boy, mampir ke booth-nya, lu lihat mobilnya keren-keren banget. Ini langsung otak gue tuh langsung berpikir jorok, dapat inspirasi modifikasi kemana-mana. Benar banget. Yes, itu dia. Sekali lagi thank you Pi. Sama-sama. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Bye. Jangan lupa follow Outbreak dan ikutin semuanya.